everyone. So ya, yeah, jadi video kali ini gue akan kasih tau kalian gimana cara farming gems yang cepat, teman-teman ya. Atau ya pokoknya secara general gimana cara farming gem, karena ya seperti yang kita tahu di game ini gem itu susah. Pertama susah, sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak susah sih. Lebih, bahkan menurut gue lebih gampang ini daripada di STD, teman-teman ya. Cuman ya emang dia ngesamannya mahal gitu, teman-teman ya. Kalau kalian pengen dapetin yang kayak contohnya yang kayak Minato, nah ini mahal banget, kalian bisa baca ya. Dia 10 kali aja udah makannya 1000 gem, Pak. 1000 gem itu banyak banget sih. Dan ya kalian butuh banget gem di game ini, butuh pakai banget ya. Enggak, kalau kalian nanya, "Bang, gua bisa Broly." Gue udah banyak nih kalau kalian mau lihat ya. Gue udah punya Broly, gue udah punya Mihawk, gue punya Byakuya sampai 3. Imagine. Ya sisanya cuman kayak begini doang sih. Ada Krikut, masih ada Kuririn anjir. Mana ya begitu. Ini juga masih pada level 1, teman-teman. Belum sempat gue naikin anjir, yang gue naikin baru Broly doang. So ya, ya. Kita akan bahas gimana cara mendapatkan gem, teman-teman ya. Of course, cara pertama kalau misalkan kalian rich, sultan gitu, sultan-sultan. Aduh, sorry. Sultan-sultan kalian bisa beli ya. Ya, beli, udah beli 1500 bobok dapat 1800 kristal. Itu kalian bisa pakai untuk ya 3 kali lah ya, 3 kali summon yang anime mash up, teman-teman ya. 3 kali 10. Bayangin 3 kali 10 tuh banyak banget loh. Gua aja dalam 2 kali 10 itu udah dapat satu ultimate, teman-teman. Jadi ternyata ultimate tuh enggak selangka itu gitu. Enggak apa ya maksudnya ya? Kalian bisa lihat di sini udah pasti ada yang pakai ultimate juga gitu selain gua gitu kan. Nih, udah punya legendary ya, Byakuya. Jadi ya sebenarnya enggak susah-susah banget, teman-teman. Ini Kisuke. Jadi ya emang enggak susah sih, teman-teman ya. Asalkan kalian punya gemnya aja gitu. Dan kalian gua lebih menyaranin sebenarnya sih 10 kali sih. Kenapa? Karena banyak gitu sebenarnya, kayak gitu sih lebih gampang gitu kan. Jadi kalian fokus untuk dapetin gem dulu, baru habis itu kalian summon. Jadi kalian nggak baru dapat 50 summon, baru dapat 50 summon, walaupun PT-nya ke save, yes. PT-nya ke save bener, tapi menurut gua lebih baik kalian simpan dulu sampai udah 500 baru kalian gacain, kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kalian farming gemnya tuh lebih efisien, lebih cepat gitu maksudnya, kayak gitu. Jadi nggak bentar-bentar summon, bentar-bentar summon. Oke, cara pertama ya seperti yang kalian udah tahu, AFK free crystal. Ini adalah tempat kalau misalkan kalian ya mau AFK, teman-teman ya, mau pergi atau mau tidur atau kalian mau sekolah atau mau apa kek, ya ini adalah tempat untuk AFK. Dan di sini kalian nggak perlu auto click, nggak perlu auto clicker. Gue pernah coba satu malam dan dia nggak perlu auto clicker. Dia mirip-mirip kayak anime dimension gitulah, di mana dia auto rejoin gitu setiap berapa menit. Jadi kalian nggak akan pernah ke lock out ya, belum nggak akan pernah disconnected untuk idling for too long 20 menit kan biasa ada tuh. Sekarang udah gak bakal ada karena di sini udah kayak ada aturan kayak gitulah. Nah, di sini kalian setiap 5 menit kayaknya deh. Setiap 5 menit kalian dapat 2 kristal. Kalau misalkan kalian premium, kalian dapat 50% more, yang artinya kalian dapat 3 gitu, teman-teman ya. Not bad sih. 5 menit dapat 3 kristal ya. Lumayan sih kalau kalian mau tidur atau apa kan. Nah, kalian bisa ke sini aja. Ini cara paling mudah. Cara paling mudah. Alright, teman-teman. Cara kedua yaitu adalah adventure, teman-teman ya. Kalian bisa memainkan story yang belum pernah kalian mainin. Contohnya ini ya, ini gue belum pernah main sama sekali. Ini yang live ini, kita akan coba aja di medium. Kita create aja, teman-teman, langsung aja kita start, teman-teman ya. Jadi kalau kalian baru pertama kali menyelesaikan story, teman-teman, itu kalian akan dapat gems lumayan banyak. Gak pasti sih, gak pasti dapatnya kayak 50, pasti dapat 60, gak. Kadang-kadang bisa dapat lebih. Kalau kalian, kalau gak salah waktu itu gue Vegeta aja pertama kali hampir 70 berapa gitu deh. Itu lumayan pakai banget sih, teman-teman ya. Oke. Oke, kita langsung aja, cuy. 1, let's go. Ini gampang ya. Ini masih gampang ya. By the way, kalau bisa kalian ikutin itunya tuh ya. Ini kan waduh, ini yang ini lagi anjir, gua pakai Byakuya aja kali ya, atau pakai Mihawk kalau enggak salah. Oh, bukan. Ya udahlah, Mihawk aja lah, Mihawk. Kita pakai Mihawk aja, teman-teman ya. Let's go. Gila, emang OP nih Mihawk anjir. Emang karakter ultimate OP-OP, teman-teman ya. Oke, ini gua akan kelarin dulu sampai berapa ya, wave 8 atau wave 9, nanti kita balik lagi, teman-teman ya. Let's go. Alright, udah wave 8 dan ya, ini gampang banget sumpah, pakai Mihawk enak, guys. Pakai Mihawk enak, Pak. Gila enak banget, kalian bisa lihat nih ya. Gua satu skill aja deh. Mati semua lo ya. Skill kedua mati. Kelar. As easy as that. Gila, Mihawk OP banget. Mihawk OP. Emang semua karakter-karakter yang udah ultimate tuh udah bintang 6 tuh pasti OP anjir. Ini Urahara Kisuke, apalagi Broly ya. Waduh, Broly ntar gila banget sih. Ntar kita abis ini kita akan endless, teman-teman. Itu adalah cara ketiga untuk dapetin gem yang banyak, teman-teman ya, yaitu dengan melakukan endless.
Ini kan pertama kan kayak gini teman-teman ya. Nanti abis ini kita main ke endless. Ini kita ada berapa? Kita lihat ya. Karena ini kita 3, 2, 1 go. Ya, ya ini kita belum pernah sama sekali teman-teman ya. Kita dapat berapa ya? Kayaknya sih sekitar 50. Ih, ngebug dong, gak jelas anjir. Kayaknya sih sekitar 50-an teman-teman. Kita coba lihat aja deh. Let's go. Cepat sih ini kalian semua. Lama banget jalannya. Ya ampun. Let's go. Ulti. Ulti. Boom. 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 Gila, ompe momen ya sini Mihawk. Ayo bisa lihat. Crystal Phone. First time 50 teman-teman ya. Jadi ini not bad. Pakai banget sih. Lumayan banget. Jadi kalian kalau bisa selesaikan semua story teman-teman ya. Jadi kalian bisa dapatkan gem itu semuanya aja kalau dihitung itu mungkin bisa kali nyampe 500 atau bahkan lebih dari 500 teman-teman ya. Kalian bisa langsung pakai untuk gacha 10 kali dan semoga aja kan dapat ultimate gitu teman-teman ya. Oke. Lalu kita move on ke sebenarnya ini bukan cara ketiga sih. Jadi sebenarnya sama aja teman-teman ya, story juga. Jadi kalian kalau udah selesaikan kalian bisa selesaikan lagi dan kalian bisa dapat gem lagi, tapi setahu gue dia enggak begitu banyak dapatnya. Mungkin kayak cuma sekitar 5 atau mungkin 10, tapi hey, not bad gitu kan. Kayak contohnya gue coba selesaiin yang ini deh. Yang paling gampang banget nih. Nih, ini gampang banget teman-teman ya. Yang awal-awal nih cuman ngelawan Roshi sama Krilin, gua hard deh. Gua hard nih. Kita coba hard teman-teman ya. Ini dapat gemnya lumayan sih. Gemnya lumayan dan gampang gitu. Di bawah semenit aja udah bisa menang teman-teman ya. Kalian bisa bayangin. Di bawah semenit udah bisa menang, dapat gem lumayan lah. 5 6 itu not bad banget. Kurang dari semenit kan kalian udah dapat segitu. Itu artinya udah lumayan teman-teman ya. 3 2 1 go. Alright, nah ini dia teman-teman ya. Gampang banget apalagi pakai Broly cuy. Tinggal skill 2 doang menang udah anjir. Boom, boom, boom. Menang ya? Menang ya? Menang enggak? Eh, belum nih kayaknya deh. Oke. Okay. Menang enggak? Oh, belum ya? Oke, okay, skill 1 mati loh. Dai. Udah, segampang itu cuy. Segampang itu cuma lawan 2 doang udah dapat 6 tuh. Kalian bisa lihat kan? Power Crystal Found 6. Not bad enggak sih? 6 dalam kurang dari semenit, Pak. 45 detik doang. It's so easy man. Jadi ya itu dia cara untuk mendapatkan gem. Terakhir, cara terakhir yang dimana ini gue pakai setiap hari ini udah dari kemarin gue farming dengan cara seperti ini teman-teman ya. Yaitu adalah melakukan endless mode teman-teman ya. Ya semacam infinite kayak gitulah. Dan ya gue butuh bantuan kayaknya. Gue akan summon Mochan dan summon Logan atau summon siapapun lah ya. Oke. Oke teman-teman. So ya, cara ketiga ini gue udah summon Mochan dan summon Logan. Kita bertiga udah pakai Broly GG Gaming ya. gue nyaranin untuk cara ketiga ini kalian pakai karakter paling enggak udah legendaris lah kayak Byakuya atau Minato atau pakai Vegeta juga bisa sih sebenarnya. Kalau bisa lebih baik lagi kalian punya ultimate ya. Karena akan lebih banyak dapatnya teman-teman ya. Yaitu sekarang kita akan melakukan endless atau infinite di sini teman-teman ya. Yes. Kalian bisa lihat nih. Di sini ada easy, medium, hard. Kita pilih apa? Hard aja kali ya. Hard, guys. Udah semua ini gitu kan. Jadi setiap easy, medium, hard tuh hadiahnya beda-beda, teman-teman. Intinya kalian harus istilahnya banyak-banyakan wave. Jadi kalau bisa sebanyak mungkin kalian selamat akan semakin banyak gem yang akan kalian dapetin, teman-teman ya. Tadi udah coba gems itu mentok, Pak. Oh, udah mentok ya? Ya pokoknya udah di 100 wave tuh udah mentok deh, enggak bisa nambah lagi. Oh, iya kah? Udah enggak bisa nambah lagi? Kalau nggak salah kalau hard itu dapetnya 1000-an ya? Yes. Ya, kalian bisa bayangin teman-teman ya, namanya 1000-an cuy. 1000 gem. Makanya kalian enggak heran kan gem gue bisa sampai 1400. Gemnya Mochan bisa sebanyak itu. Karena caranya gampang aja sumpah. Tapi memang lama. Jadi ini kayak mirip-mirip infinite di STD gitu lawan ya. Iya, waktunya benar. Ya. Cukup lama lah ya, bisa dibilang 40 menitan lebih gitulah. Yeah. So ya udah. Kita langsung aja create. Let's go. Nih ntar gue akan cut sampai gue udah mau kalah aja teman-teman ya, karena ntar kan kita mau lihat hasil akhirnya kayak gimana kan. Oke, sekalian nanti gue kasih lihat Broly deh ke kalian deh. Iya. Gue belum showcase Broly, tapi kalian udah nonton, kalian nonton ke Mochan aja kalau pengen lihat lebih jelasnya ya teman-teman ya. Ini gue ntar gue jelasin singkat aja lah ya. Mm-hmm. Gue males showcasein Broly sih, lagi anjir. Ini tuh kalau ngeliatin gampang-gampang susah, gampangnya itu iya. Kalian di tengah doang diem. Iya. Susahnya itu dapetin betul. Broly. Iya benar. Gampang sebenarnya nyari gem itu gampang gitu. Kalian di tengah aja udah diem, iya, tunggu musuh datang. Yang susah dapet Broly-nya, Pak. Kenapa Broly? Karena Broly tuh enak banget, Pak. Sumpah. Go. Seenak itu Broly. Ini apalagi kita bertiga, Wan. Udah ganti-gantiannya skill 2 muluan. Iya, makanya. Gua ya. Udah, lu dulu. Nih gua. Lihat. Udah. Lihat Broly, Pak. Skill 2 nih. Langsung hilang rata. Satu map, Pak. Ini apalagi gila, gua level segini, Pak. Go, gantian. Satu orang. Logan.
Dajul mati lagi. Imagine gak sih guys? Gila sih. That's why kalau kalian punya ultimate apalagi Broly itu sangat direkomendasikan teman-teman ya. Oh my god, Lord, look at that. Look, gila gak sih, OP banget, Pak. Ayo. Udah, kalian kayak begini terus teman-teman sampai wave 100 lebih. Pokoknya sebanyak-banyaknya yang kalian bisa lah udah. Skill 1. Pokoknya sebanyak-banyaknya yang kalian bisa udah itu doang. Gila. Kayak gitu doang cara teman-teman. Broly broken, enggak bohong guys, Broly broken banget. Broly broken banget sih. Oh, suara gede banget anjir, gila. Kuping. Gua, anjir, Dajul berisik banget gila mukulnya anjir. Eh, ini ada artifak, ambil tuh. Artifak ini enggak bisa diambil, enggak bisa deh. Oke, teman-teman, ini gua akan skip sampai nanti udah mau kalah, udah urus ratusan lah teman-teman ya, biar kita ntar lihat dapat berapa. Aduh, ngapain gua ulti? Ngapain gua skill 2 ya udahlah ya. Oke, skip. Oke, teman-teman. Oh my god. Kabur, woi. Oke. Woi, itu bangun Logan. Wah, bener-bener tiga-tiganya. Tiga-tiganya ulti, imagine. Kita udah sampai wave 98, gila lama banget. Berapa lama kan kita wan? Udah 1 jam lebih anjir, 40 menit lebih ada kali anjir. Sumpah lama banget. Tapi emang worth it teman-teman ya. Lama, iya lama, tapi worth it. Kenapa? Ntar kalian lihat aja teman-teman dapat gemnya berapa ya. Itu by the way tadi gem gua nambah kalau kalian lihat, karena gua DC tadi ya anjir. Imagine gua DC udah wave berapa tadi? 30 ya wan ya? 30-an itu gua dapat 100 lebih cuy. Gila, itu 30 wave aja kan udah dapat 100 gem lebih, Pak. Bayangin gak sih kalau misalkan kalian udah ini berapa? Oh my god, mati kan gua. Enggak. Gua bingung dah si Broly skill yang keempatnya gara damage anjir. Iya, enggak sakit ya. Gak ada gara damage sama sekali yang skill keempatnya, tapi skill 1, skill 2, skill 3 gila OP banget. Gak jelas. Oke, okay, wave 100. Ini harusnya kalau kalian udah kelarin wave yang ini, wave selanjutnya itu udah bisa keluar ya, karena ternyata ada cap-nya. Berapa jumlah maksimum gem yang kalian bisa dapetin dalam satu kali infinite capnya kalau nggak salah ya pas udah 100 wave ini. Yeah. Jadi kalau kalian udah 100 wave ya udah mendingan mendingan kalian bundir aja nih kayak gini nih ya. Nih mati lu. Radit, mati kau. Radit kan itu ya? Iya, yeah, Radit. Oke. Okay. 101. Oke, okay, kita bunuh diri. Siap-siap, ini udah suaranya. Siap dulu, guys. Sia, udah enggak apa. Persiapkan gacha moment. Persiapkan gacha moment. gua enggak gacha sih di video ini aja. Gak usah lah. Oke. Okay. Dah, karena kita udah 101, jadi kalian bisa mati aja, kita lihat berapa teman-temannya dapatnya berapa, oke. Okay? How many we get? Kalian bisa lihat teman-teman. Dapatnya 1179, imagine guys. Oke, okay, teman-teman, kalian bisa lihat gem gua langsung 2800. Gila sih. That's the easiest way to get gem, cuy. Jadi ya kayak gitu cara farming gem teman-teman ya, gue udah kasih tau kalian. Tapi emang ada susah kalau misalkan kalian nggak punya karakter yang udah tinggi-tinggi ya bintangnya gitu kan, bintang 5, bintang 6. Kalau kalian nggak punya, it's a bit hard, sedikit susah. Karena gue ngerasain pertama-tama gue masih pakai Gaara itu, aduh astaga, lama banget Pak, udah lama. Terus paling mentok-mentok paling cuma bisa sampai wave-nya tuh 50, itu udah susah payah anjir. Kalau pakai Broly, it's easy AF man, easy sampai ke 100 tuh easy banget anjir. Itu kalau tadi kita mau lanjutin bisa kali 200-300. Lo ngapain anjir? Gemnya gak nambah gitu kan. Jadi ya udah 100 aja lah. Oke okay, teman-teman ya, itu dia untuk cara farming gem versi gua ya teman-teman ya. Kalau kalian punya cara farming gem yang lain, kalian bisa komennya di bawah. Oke okay, itu aja untuk video kita hari ini. Thank you buat Mochan, thank you buat Logan yang udah bantuin kita untuk tadi terakhir-terakhir ya, infinite ya. Subscribe jika kalian mau. Gak usah subscribe juga apa. Like jika kalian suka. Dislike kalau kalian gak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Ciao.